Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN mengenal pasti beberapa individu dan syarikat yang menjalankan perdagangan mata wang kripto dalam usaha mengurangkan isu ketirisan cukai. Ketua Pegawai Eksekutifnya, Datuk Dr. Abu Tariq Jamaluddin berkata, pihaknya mendapati kekerapan transaksi perdagangan mata wang kripto itu adalah tinggi dan LHDN kini dalam proses semakkan data untuk menentukan sama ada berlaku isu perceraian atau tidak. Sebelum ini, operasi pematuhan khas LHDN Op Token dengan kerjasama Polis Diraja Malaysia dan Cyber Security Malaysia CSM berjaya menumpaskan isu ketirisan cukai membabitkan perdagangan wang kripto.